Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjunjung kasih atas titah kebawah dulia mamulia Tuanku Sultan. Saya hanya nak menyentuh sedikit tentang titah baginda tadi yang yang menyentuh tentang sekolah-sekolah agama. Ini yang memang amat penting kerana kita lihat sekarang sekolah-sekolah agama di negeri Johor pun dah banyak usang dan guru-guru agama pun dah kurang. Yang peliknya ramai setiap tahun kita hantar ke Al-Azhar, ke luar-luar negara untuk apa ni untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang agama. Banyak yang graduate balik daripada Egypt, tetapi masih lagi kekurangan. Saya nak tahu mana diorang disalurkan duit dalam jabatan-jabatan agama, yakin apa semua memang banyak. Kita berbilion lah, mana zakat lagi, mana kumpulan apa bila kita mendapat keuntungan, bukan keuntungan, yang mana kita kenakan charge terhadap apa untuk mendapatkan halal chop ni semua. Ini pungutan berbilion, jadi saya tak faham dalam satu negara Islam yang mana sekolah-sekolah agama ni boleh ketandusan guru-guru. Kalau di negeri-negeri Singapura ke ataupun di tempat-tempat lain ni saya boleh faham, tapi ini negara yang mana Islam adalah agama rasmi, dan duit pun banyak daripada hasil pungutan zakat dan batu mal dan ni, ke mana duit tu? Jadi kenapa guru-guru kita tak cukup dan banyak sekolah-sekolah agama yang saya resmikan banyak dah usang, Jadi saya menjunjung tinggilah titah kebawah dulia mula-mula tadi yang menyentuh tentang guru-guru agama, kekurangan ketandusan mereka, dan harap perkara ini dapat diangkat oleh Jabatan Agama khususnya di Johor. Terima kasih.